وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى المتقي. المتقي اللهم صل على سيدنا محمد. مجتهد في عبادته. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang bersungguh fi ibadatihi di dalam ibadahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-muttaqi mujtahidun fi ibadatihi bi sidqin wa ikhlasin. Orang yang bertakwa itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang bersungguh sungguh fi ibadatihi di dalam ibadahnya. Bisidqin dengan benar hati, wa ikhlasin dan dengan bersih hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang yang bertakwa ialah orang yang benar di dalam ibadahnya dan orang yang bersih hati di dalam ibadahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang namanya al-muttaqi itu orang yang bersungguh di dalam ibadahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah orang yang berada di maqam syaraf. Orang yang bersungguh-sungguh dalam berbuat ibadat ialah orang yang berada di maqam syarak. Dia bersungguh-sungguh dalam beribadat disertai dengan benar hati dia dan juga ikhlas hati dia. Ibadat ni berat, tapi bagi orang yang muttaqi, bagi orang yang bertakwa,
sekalipun berat, dia berusaha melakukan. Sepatutnya kalau berat, tak buatlah. Tapi orang yang bertakwa ialah orang yang tetap bersungguh-sungguh melakukan ibadat, sekalipun ibadah itu benar, sekalipun ibadah itu berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, dan dia bersungguh-sungguh melakukan ibadah itu dengan benar dan ikhlas pula hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia tahu untuk hari depan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk berbuat ibadat dengan rasa mudah di mata hati, sebenarnya dia mesti melalui jalan yang susah ni. Tidak ada sesuatu yang kita peroleh dengan mudah. Segala-galanya kita mendapat dengan susah payah. Ini fitrah kehidupan di atas muka dunia. Kamu tengok orang yang alim, yang mendapat ilmu pengetahuan, akhirnya dia menjadi orang yang sepanjang ketika menyampaikan ilmu. Macam mudah dia, macam mudah saja dia menyampaikan ilmu. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya ialah selepas daripada dia telah melalui jalan yang panjang, betapa susahnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tengok seseorang yang kaya raya, bukan sekat kaya, raya pula, kaya raya. Seseorang yang kaya contohnya, kamu tengok, yang kita tengok kaya dia dah. Tapi cuba kita bersemang dengan dia, perjalanan hidup dia. Mungkin dulu dia jual besi buruk ya. Macam Syekh Mukhtar Al-Bukhari, orang kata dulu ni dia bela lembu ya. Jadi segala-galanya tidak diperoleh dengan mudah. Kita tengok para awliya, mereka bangun 4 pagi itu biasa bangun beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersungguh-sungguh berbuat ibadat. Sedangkan orang lain dah payah tinggal, tapi mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah bersungguh-sungguh melakukan ibadat dengan benar dan bersih hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua itu ialah melalui jalan mujahadah. Sebab itu bila orang kata jalan untuk mendapat Allah, tidak ada jalan mudah. Jalan ialah jalan mujahadah, bersungguh-sungguh melalui susah payah. Maka sebab itu Allah perintah untuk beribadat bersungguh mendapat dia. Allah kata, Allah sebut orang-orang tu, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh untuk mendapat kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Jadi lanahdiyannahum subulana tu selepas dah bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana tu selepas ibadat dah mudah di mata hati. Sebelum daripada tu susah, tapi buat juga bersungguh. Akhirnya hak dia bersusah payah itu, itulah yang dia peroleh. Macam orang dapat kejayaan, dapat keputusan terbaik dalam imtihan, sebenarnya dia terlebih dulu orang yang telah bersungguh-sungguh. Apa segalapun kejayaan ialah melalui jalan bersungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Qala al-muttaqi mujtahidun fi ibadatihi, fi ibadatihi. Orang yang bertakwa ialah orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya ialah orang yang bersungguh-sungguh dalam takwa dia. Takwa ialah buat yang Tuhan suruh, tinggalkan yang Tuhan tegah, itu takwa. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang bersungguh-sungguh di dalam takwanya. Hak Tuhan suruh berusaha sungguh-sungguh nak buat, yang Tuhan larang bersungguh-sungguh meninggalkan. Menjadikan bila mana dia dapat buat ibadat, dia rasa seronok. Bila mana dia melakukan maksiat, dia rasa sedih. Itu orang yang bertakwa. Dia ada perasaan dengan Tuhan yang luar biasa. Itu dia panggil bisidqin wa ikhlasin. Bila kita buat ibadat dengan benar dan ikhlas, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dirasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kita doakan insyaAllah para penaja kita dan kita semua selalu mendapat rahmat dan berkat. Dijauhkan daripada kemurkaannya, didekatkan dengan keridaannya. Jadikan kita sebaik-baik hamba dia, dijauhkan daripada kemurkaannya, dijauhkan daripada bala dan bala bencana. Diselamatkan kita dan keluarga daripada fitnah dunia dan fitnah akhir zaman. Allah angkat semua penyakit kita, penyakit hati dan penyakit luaran. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم